الظالمين الغيظة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan syurga seluas langit dan juga bumi untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Pertama, orang yang berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Kemudian, wal kadhimina al-ghaidha, orang yang tahan marah. Orang yang tahan marah ini berbeza dengan orang yang tak punya sifat marah. Orang tak punya sifat marah, tak sempurna orang itu. Bagaimana dia akan dapat fadilah tahan marah kalau tak punya marah? Marah itu sifat yang wajar ada kepada seseorang. Allah berfirman, wal kadhimina al-ghaidha, orang yang tahan marah, marahnya ada, bukan tak ada, tapi ditahan, dikontrol marahnya. Wal kadhimina al-ghaidha, dan orang yang tahan marah. Sifat yang kedua, orang tahan marah belum tentu memaafkan, dia geram saja. Adakah cukup orang itu dipuji oleh Allah punya sifat tahan marah? Wal'afina 'anil nas, tak cukup tahan marah, dia maafkan kepada orang yang dia marah. Oh, ini gentleman, memang very good. Ini bidha'ah, project Allah buka. Mau pengampunan Allah, mau syurga seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa, ambil kriteria ini. Tidak ada kata tidak mampu, kecuali orang yang mau mengharamkan dirinya atau meyakinkan dirinya tak mampu, ya tidak akan mampu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada akan mendatang manfaat, la harta, la anak, kecuali satu saja, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, bersih, suci daripada dendam, daripada maki, daripada buruk sangka, daripada ujub, daripada kibir, daripada perasaan sombong dan sebagainya. Ini adalah hati yang umpama mutiara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mahu mengubah nasibnya. Jangan pula mengatakan kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ayat itu diturunkan untuk manusia atau untuk nabi dan rasul saja? Kalau semua ayat-ayat itu untuk nabi dan rasul, buat apa diturunkan kepada manusia semua? Kalau begitu, Quran ini akan menjadi kitab bacaan saja, sedap didengar, mungkin sedikit banyak yang terkesan dengan Quran akan menangis, tapi praktikalnya kita tak ada.